nak kita ada tiga serangkai jantung macam mana dan tinggi mana boleh nak jalan jauh. Jantung dah tak kuat. So naiklah kenderaan. Naik kenderaan tu serupa macam kita berjalan. Serupa je. Tak ada beza. Itu saya kata tadi. Mungkin betul dalam satu keadaan tetapi kurang tepat dalam keadaan yang baik. Jadi kalau rumah kita dekat, tak apa, rumah sebelah masjid sebelah rumah tak apa. Kan? Macam nombor 5 persiaran 1 tak apa. Di belakang ni masjid, di tepi ni masjid, di belakang ni minimarket tak apa. Boleh. Memang masjid dekat. Yang ngeki ya, tak payahlah bazi petrol. Bezin minyak naik kait tak naik. Biar orang macam tu. Zain. Kau pun gak sikit. Kan? Takkan datuk nak pergi masjid yang kaki. Datuk seni. Zain perlu pergi aman pun tahu lah. Datuk seni takkan yang kaki masjid. Naik kait tak. Wah, duduk kat mes je. Boleh dia jaga kaki ke masjid kiamat tu? Tak mahu. Pakai kereta juga. Sian rekor. Boleh mana rehat tak boleh. Member ni haram. Bawa saya. Tapi masjid kiamat. Bawa saya dari mes ke bawah. Rekor tu ikut. Takkan rekor dia dekat tu. Dia kaki lah tu. Takkan payah sangat. Dia kaki mesti kat bawah ni. Kamu bos ke saya bos? Nah, ikut driver. Ada macam tu. Wahal. Dekat je. Mes berbawah. Jauh. Dia tak tahu lah. Jauh. Daripada mes berbawah kiamat tu. Dia turun ke kiamat. Jauh. Jauh. Tak boleh jalan kaki. Kalau macam saya, mungkin pelat lah kaki. Bongkok dua kan. Tapi kalau sihat walafiat boleh je jadi kira. Tak mau segi maju ngamut tau. Kita panglima. Kalau dia kaki super macam ngamut tau. Ni sini. Kalau orang kesininya baik, baik. Tak apa. Tak ada masalah. Pergi lehat driver. Tak apa, cik-cik duduk boleh tak tak saya dengan kaki mesti. Exercise. Yang turun, bukit naik, bukit naik. Macam saya dulu lah, duduk kiaman 2008 tu, daripada asal mampak kek tu, jalan sampai mesin kiaman je. Kekan-dekan tu kan. Lepas dia naik turun bukit, naik bukit tu, dulu lah. Kalau dengan buat, mereka. Dulu lah masa mula tahun 2008 umur baru 30-an pergi kerja dari asama perkat jalan sampai ke masjid kiamat waktu tu pejabat bangka masjid kiamat tingkat bawah jalan petang berlima kan naik tak pun lah sewa tiap ke kalau ni baru ni pun ada kursus kiamat pun kami menginap di Masjid Belayah. Tak duduk berusaha kekip, tak mau naik tanggung tidur dulu, tak apa bagi orang sehat. Wallahu'alam. Baik. Itu dia betul, eh? Kemudian yang akhir sekali وَيُمِيْتُ الْأَذَرَ عَنِدْ تَوْرِيْتِ صَرْقَهُ membuang gangguan jalan di jalan adalah sedap sedekah termasuk yang dimuat oleh anggota terapi kita dalam video dulu. Itu termasuk kan hari kalau tak kamu jadi tersangkut banjir jadi kita sekat dia sendiri pun korek rupanya bagi masyarakat dia korek keluar air macam tu lah masuk okey boleh lah tak banjir tak naik air dalam tu okey clean. Atau dia saya tengok dalam video viral anggota trafik. Kalau dia boleh cakap, dia kerja saya. Ini kerja DBKN. Ini kerja Majlis Bandaran. MBI pun kerja saya. Tapi sebab rasa tanggungjawab tadi, dia faham. Benda yang dia buat, walaupun bukan kerja asal dia, bukan luar kiri dia, tapi untuk memudahkan
dirinya dan orang lain, maka dia buat. Saya kita nak nampak ada apa, ada apa ni, mentang-mentang apa, terganting-ganting tu ni, terganting. InsyaAllah kita pergi laluan untuk azan, azan masjid tu, saya kita sambung sikit, insyaAllah. Wajibul ada ada tarik sedekah, membuang kepada jalan adalah sedekah. Amin tuan. Tadi kita sebut tadi membuang jalan, gangguan di jalan. Tapi sendiri gangguan, kalau kita nampak apa, sama ada benda itu. Kalau benda itu sukar, kita kena dapatkan bantuan. Kalau benda itu tak jadi kesukaran bagi kita, buat. Menghalang laluan kenderaan boleh menyebabkan tayar pecah dan sebagainya. Jadi kita alihkan, mengalihkan itu adalah satu sedekah daripada kita. Maka perbuatan kita itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah yang kita tunjukkan jalan orang yang bertanya tempat. Cik-cik di mana bangunan sekian-sekian? Ha, dia tengok kan, cik pergi ni, naik atas,
kata tingkat